Assalamualaikum dan hai semua, baiklah pada video kali ini FS akan kongsikan kisah mengenai sebuah homestay yang terletak di negeri Johor. Homestay ini terletak di dalam kawasan kelapa sawit dan kisah bermula apabila sebuah keluarga pergi menginap di homestay ini. Nak tahu apa yang terjadi kepada mereka? Jom layan video ini sampai habis. Dan sebelum itu, seperti biasa, klik dahulu butang subscribe yang tertera di bawah ini untuk mendapat notification sekiranya terdapat video baru yang FS akan upload. Okey, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya nak kongsikan cerita saya dan family masa tidur dekat sebuah homestay di Johor. Homestay ni dekat kawasan ladang kelapa sawit. Tapi sebelah dia adalah sebuah rumah orang yang jaga homestay tu. Kita orang ni tak kisah sangat kalau keliling tu ada kelapa sawit, sebab kampung belah ayah pun belakang-belakang tu memang hutan. Homestay tu bahagian belakang dia rumah kayu, bangunan asal rumah tu. Bahagian depan dia pula tambah bangunan baru. Jadi homestay tu memanjang ke belakang. Masa masuk tu memang tak rasa apa-apa sangat. Saya ni jenis senang nampak, sebab kecil-kecil dulu benda tu ajak berkawan. Saya jadi senang tertarik dengan tempat yang ada benda tu. Bila kami masuk rumah tu, saya dan family pantaulah tempat tu. Ruang tamu dengan dua bilik tidur ada dekat bahagian depan. Satu bilik tidur, dapur, ruang makan dengan tandas ada dekat bahagian belakang rumah tu. Saya pergi sampai belakang dan ada sebuah bilik dekat belakang menghadap dapur. Tu bilik paling belakang dan dinding, pintu, tingkap dia semua pun semua kayu. Katil dia pun katil kayu tau, memang style dulu-dululah. Saya memang tertarik betul dengan bilik tu. Jadi saya decide nak tidur dalam bilik tu. Saya tidur sorang-sorang, yang lain semua tidur bahagian depan. Malam pertama tu, cousin saya yang duduk area situ ajak keluar. Jadi nak dekat-dekat maghrib, saya pun siap-siap pergi mandi. Dekat bumbung toilet dia macam ada satu bahagian yang transparan, jadi boleh nampak luar. Sepanjang dalam tandas tu memang rasa tak sedap hati. Rasa macam ada orang perhati, tapi tu mungkin perasaan je. Bila keluar tandas nak masuk bilik, kena lalu dapur. Meremang betul bulu rumah dan suasana dapur tu memang nampak suram, sangat-sangat. Jadi cepat-cepat jalan masuk bilik, tak toleh kiri kanan dah. Malam tu lepas balik jalan-jalan dengan cousin, pergilah tandas nak urus gigi, ambil wuduk, siap-siap nak tidur. Dekat bumbung tiba-tiba ada bunyi bising, macam ada orang berlari atas bumbung, macam ada kucing bergaduh, macam ada benda bergolek lah. Tandas tu dah lah boleh nampak luar. Risau juga tiba-tiba ada pula yang menjengah. Jadi saya tunduk je sampailah siap semua. Malam tu okey je tidur. Tapi saya rasa macam ada orang baring sekali dekat sebelah. Bila buka mata, tak ada apa-apa pun. Bunyi bising dekat bumbung still ada tau sampai pagi. Hari kedua, tengah hari sampai petang, kita orang ni pergi majlis kahwin cousin. Jadi memang tak duduk dalam rumah tu. Tapi rasa pelik, sebab pakcik tiba-tiba tanya, "Okey homestay tu, boleh tidur tak?" Makin rasa tak sedap hatilah masa tu. Kami balik homestay tu masa asar. Kakak dengan adik saya berebut nak mandi dulu. Siap suruh teman, seorang mandi, seorang lagi tunggu di luar. Diorang cakap tak nak mandi lambat, sementara tengah terang lagi ni. Diorang ni dah terkena apa-apakah?
Masuk jauh waktu maghrib, bunyi bising dekat bumbung tuh ada balik. Memang kuat, rasa macam boleh bolos bumbung tuh kalau tuh betul-betul orang. Saya buat-buat tak tahu dan siap-siap sholat maghrib. Dan kami keluar pergi makan malam. Masa tu keluarga saya tak nak cerita lagi pasal bising-bising dekat bumbung tu, sebab tak nak kita orang takut. Balik dari kedai makan tu, homestay memang sunyi. Tak ada bunyi bising-bising dekat bumbung. Rasa selamatlah sikit. Masa saya masuk tandas nak berus gigi, tiba-tiba ada balik bunyi bising tu. Tandas pun tiba-tiba ada kabus. Memang saya cepat-cepat keluar dari situ dan terus masuk bilik. Sebelum tidur, sholat isya dulu. Masa sholat memang tak dapat fokus sebab nampak ada benda lalu-lalang keliling bilik. Bilik tu kan dinding kayu, jadi ada ruang-ruang sikit antara kayu tu. Bila bangun sujud, memang berharap sangat tak ada benda yang tiba-tiba berdiri depan saya. Masa nak tidur tu, saya main phone dulu, WhatsApp member dulu. Tiba-tiba nampak dekat celah-celah dinding bilik tu ada orang melintas laju depan bilik. Banyak kali benda tu melintas. Saya cuba tahan lagi, tapi dia main cakar dinding lah pula. Keliling bilik tu dia cakar. Dari luar rumah pun dia cakar. Saya terus duduk dan fikir nak buat apa. Tengah fikir-fikir tu, benda tu cakar tingkap kayu sebelah saya. Entah kenapa, saya diam je tengok tingkap tu. Bila tingkap tu bergegar, saya terus lari keluar bilik dan pergi depan. Mak, ayah, dan adik lelaki saya tidur dekat ruang tamu. Saya terus baring sebelah adik dan tutup muka. Masa tu, semua orang dah takut sebab tengok saya. Mak dah risau, tapi ayah suruh semua tidur. Esok pagi tu, masa nak balik, baru mak dengan ayah tanya kenapa saya berlari keluar bilik malam tadi. Saya ceritalah apa yang jadi. Lepas tu, adik saya yang tidur dekat ruang tamu tu cakap, lepas dia saya keluar bilik, dia nampak ada lembaga masuk bilik tu, tapi benda tu tunduk je. Kakak dengan adik saya seorang lagi yang tidur bilik depan pula, diorang cakap ada benda yang cakar dan ketuk dinding masa malam pertama stay situ. Saya rasa tak puas hati pasal homestay tu, jadi saya soal siasat pakcik saya yang cadang tempat tu. Dia cakap dulu tu rumah anak dara tua, memang tinggal sorang-sorang sampailah dia meninggal. Orang cakap dia pandai berubat, dan bilik belakang yang saya tidur tu mungkin tu bilik dia, dan dia meninggal dekat situ sebab tu kawasan rumah asal dia. Patutlah dia mengganggu. Rupanya saya dah masuk tempat dia. Orang area situ pun ada yang cakap homestay tu ada Pontianak. Pesanan untuk korang, sebelum book hotel atau homestay, silalah selidik dulu. Kepada admin, terima kasih jika sudi siarkan cerita saya.